Sedih banget udah harus pulang. Bye bye Safi, bye. Terima kasih atas satu minggunya. Sampai jumpa di lain waktu. Kita nunggu taksi di situ. Mau ke terminal. Oh, enggak, beli makan dulu. Terus nunggu taksi ke terminal, terus naik bis ke Agadir. Sedih. Masih pengen di sini. Insyaallah nanti kalau ada kesempatan lagi jalan-jalan ke sana. Kita makan dulu. Kita sekarang lagi di terminal. Jadi ini mau pulang ke rumah mertua di Agadir. Bawaannya karya keram. Yeah, before Corona it was 80. This bus 80. For one. Yeah. So by 200. I want to buy tajin. We still not buy tajin. But we don't need that. We have it at home. No, this small. Bisnya ada nomornya, jadi kita belinya itu udah sesuai nomor. Terus kayak bis pariwisata sih. How many kilometers from here to Agadir? 500. Jauh. Enggak sih, enggak dari mana ke mana ya. Kalau di bis. 5 hours. We arrive at 7. But alhamdulillah we are not in on the bed. Because of the bed I think the motor. Aku pengennya di situ. Depannya pintu kursi yang pas di depannya pintu apa sih? Sebelahnya pintu itu loh, jadi biar kursinya bisa ditarik ke belakang. Kalau di sini kan nggak enak, di belakang ada orangnya. Kalau yang pintu kan belakangnya pintu, bukan orang gitu. Tapi nggak apa-apa. Nggak sabar pengen ketemu mertua.
saudara-saudaranya suami udah 1 bulan. 1 month ya? Hmm? 1 month I go from Agadir. That's Rabu. And then Rabu after 4 weeks. 3 weeks I'm in Akermur. Hmm. And here until Rabu. No. Selasa. But I go Rabu from Agadir. So 1 month. 4 weeks. Yeah, 4 weeks. Udah 1 bulan pergi dari rumah mertua. Kangen banget sudah. Soalnya di Agadir kan apa-apa ada lengkap. Kalau pas ikut suami itu benar-benar ini hidup mandiri. Bukan hidup mandiri. Jadi ya udah gitu deh. Terus udah biasanya berangkat sekarang jam 2 lebih 5 padahal di tiket jam 2. Jadi gitu, di sini nggak tepat jamnya. Iya sama aja sih, habis di mana-mana. Tapi kereta di sini juga gitu, telat, nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan tepat saat detik-detiknya. Habisnya mau berangkat, jadi kita ketemu di jalan. Saat perjalanan hampir sama seperti ini, cuma di beberapa tempat ada pohon zaitun, pohon semangka, pohon melon, udah itu aja. Terus rumah-rumah tapi cuma sedikit, nggak terlalu banyak. Jadi ya sejauh mata memandang hanya pasir-pasir kayak gini aja, gersang. Udah gitu aja sih. Hungry, kita istirahat di Shishawa ya Hania, Shishawa untuk istirahat makan. Oke.
istirahat 15 menit. Chicken. Oke, jadi di sini emang tempat berhentinya bis untuk sementara gitu, apa rest area. Rest area, jadi di situ ada banyak bis-bis ngetem di Shishawa. Shishawa. Untuk ke toilet, makan, meregangkan otot-otot sementara. Itu panas, panas, panas sekali. Kita makan ada nasi, terus ini semacam sambal gitu ya, bawang merah, tomat, paprika, ada buah zaitunnya, terus ada kentang goreng, ini ayam, ada ayam, dan juga dapat roti. Dan ini nggak tahu ini dapat bumbu apa. Kita coba makan dulu. Aku udah kangen banget makan nasi. Enak ayam goreng biasa. Cuma nasinya ini kayak ada dicampur sesuatu ya. Agak basah dan ada rasanya. Selamat makan. Kita balik ke bis, tapi soalnya aku masih di luar karena aku pengen yang manis-manis. Itu masjid, pokoknya kalau ada menara kayak gitu berarti itu masjid. Alhamdulillah udah kenyang, sekarang bisa tidur. Akhirnya kita masuk ke kota Agadir, dan ini view di jalan saat kita masuk apa di perbatasan kota gitu. Dan jalannya ini ada di dataran yang lebih tinggi, jadi view-nya itu rumah-rumah orang gitu ya, bisa dibilang bagus sih, tapi gak tahu kenapa di kamera gak terlalu bagus, padahal aslinya ini bagus banget. Oh ya, seperti yang dilihat di semua video-videoku, memang rumah di Maroko itu nggak ada yang pakai genteng, nggak kayak di Indonesia. Jadi ya atasnya itu atapnya ini kayak cor-coran gitu, jadi nggak pakai genteng. Jadinya apa? Jadinya kalau atasnya pakai yang kayak gitu, sinyal tuh susah masuk gitu. Jadi apalagi rumah-rumah di sini kan lumayan tinggi ya, ada yang sampai 4 lantai, 3 lantai gitu, otomatis yang di lantai 1, lantai 2 itu sinyalnya agak susah. Welcome home. Luda. Wow. I miss home so much. Satu bulan aku enggak pulang. Jadi gitu teman-teman, aku sekarang sudah sampai rumah. Alhamdulillah, ditunggu ya videonya. Makasih buat yang udah nonton.